salam disampaikan di tingkat kabupaten. Oke, saya sampaikan Ibu. Itu enggak ada, gila. Nyawa orang itu keluarganya ada di situ, terus mau dibayar 69 juta lalu selesai. Enggak bisa. Ya, saya sampaikan. Oke, ya. Maksud saya dibayar tuh itu. Ya, Ibu bilang tadi orang itu ngomong mau dibayar. Udah, rese lo. Enggak, gua yang rese. Kalau pikir saya takut sama lagi bilang ini. Ibu sarumpet. Ya Ibu, saya udah sampai, saya dengar Ibu ya. Saya udah dengar Ibu, saya akan sampaikan. Kita akan dibaca resolusi Ibu buat keluarga korban. Pada dasarnya yang kita upayakan. Jangan dilihat hanya keluarga korban. Saya ini juga mewakili orang Tapanuli. Okay. Saya juga mewakili warga Indonesia. Yeah. Aku juga mewakili warga dunia. Yeah, yeah. Saya ini tentang kemanusiaan. Ya, pesan Ibu, ada 162 mayat di bawah sana, kita udah ketemu titiknya, tinggal ngangkat. Kenapa diberhentikan? Sayang kan? Ya, saya sampaikan pesan Ibu. Saya sampaikan pesan. Itu aja poin saya. Iya. Kurang terkait rencana pengajian ini seperti apa tanggapan Ibu? Ya saya keberatan, kan saya sudah sampaikan tadi. Enggak ada, jadi ini masalah manusia ya. Ada 164 mayat ada di bawah sana, sudah dapat dimonitor, jadi titiknya sudah tahu, jadi tidak ada alasan dihentikan. Saya bingung, saya terkejut mendengar mau dihentikan. Itu makanya saya ada di sini. Saya mendapat pesan dari banyak orang untuk tidak dihentikan. Jadi bukan hanya mewakili mereka, saya mewakili masyarakat kemanusiaan. Kalau saya rese, saya bisa ke BPP kalau lapor. Tidak bisa kita begitu. Ini nanti dan Otoba ini kita bunuh, akhirnya orang gak datang ke sini bersama. Ketakutan karena dianggap berhala, dianggap apa, dianggap ada hantunya. Sudahlah. Saya cuma minta itu, jangan mereka diiming-iming dengan apa tadi malam dijanjikan tuh 69 juta. Lalu bikin apa? Monumen. Come on. Itu kan permukaan sekali. Mereka ngerti gak perasaan orang? Mengerti nggak bahwa kehilangan orang itu tidak sekedar diganti dengan uang dan monumen? Jadi seandainya ini proses pencarian identitas seperti apa upaya itu sebagai salah satu? Harus ada alasan, nggak ada alasan dihentikan. Dievakuasi. Pencarian kan udah nggak perlu lagi, ya kan? Kan udah ketemu titiknya, jadi tinggal diangkat. Kenapa justru setelah ketemu titiknya malah mau dihentikan? Kalau itu ada buat saya aneh. Kalau ada problem misalnya peralatan, kita kan bisa kontak internasional. Tentang kemanusiaan, hubungan internasional itu nggak bayar. Aku mau ngeluar tahun, nggak boleh juga. Boleh. Iya, memang pendek banget kalau dari kampung halaman. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.